Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saya suka tanya batu. Sekarang kita sudah sampai kita pernah sampai lunas, sampai ke Pantai Moro. Masya Allah, Pantai Moro yang sangat indah sekali di Kepulauan Riau. Lama belum? Prunas. Jalan terus jalan. Pantai Prunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami bersama sahabat saya Toto berada di Pantai Prunas. Alhamdulillah kami sampai tujuan. Kita semoga nanti pulang bersama.
Amin. Jangan berdoa. Suara siap, bro. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada di Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, tepatnya di Kecamatan Moro. Nah teman-teman, alhamdulillah juga kita sudah sampai di Pantai Talunas Resort, di mana para pengunjung ini kebanyakan dari luar negeri, khususnya di Eropa. Coba kita lihat sini. Dia tuh. Saya melihat orang luar negerinya itu lagi main volleyball atau bola voli. Nah, teman-teman, sungguh luar biasa ciptaan Allah. Mari kita jangan berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita nikmat yang sangat luar biasa ini. Nah, dengan kenikmatan yang luar biasa ini, kita jangan sampai terlena dengan dunia yang tersetera ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika memperumpamakan dunia dan akhirat itu seperti ini. Seperti ini ya. Kita ada jari, baru kita celupkan ke air, lalu kita teteskan. Inilah dunia. Kata Ustaz Abdul Somad, kalau kau dapat, jangan pula kau bangga atau sombong, karena yang kau dapat hanya setetes. Dan yang kau tak dapat, jangan pula kau sedih, karena yang kau tak dapat hanya setetes. Jadi dari itu, jangan kita mati-matian siang, kerja siang sampai tengah malam, dari pagi sampai malam, jangan terlena dengan dunia yang ini. Mari, maka dari itu teman-teman, marilah kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Moro, Kepulauan Riau. Peace. Nah, guys, pantai terpiru kehijauan dan jernih yang membuat mata terasa segar memandangnya. Di kejauhan, tampak gugusan pulau-pulau yang diselimuti pepohonan hijau. Belum lagi, bangunan di Talunas yang sengaja dibuat dengan konsep tradisional ini, guys. Nah, dengan menggunakan bahan kayu yang berkualitas, yang didominasi warna coklat, guys. Dan bagian atapnya ini, ya, yang terlihat alami khas rumah kampung. Di bawah bangunan-bangunan tersebut, terhampar lautan yang membuat bangunan itu terlihat seperti mengapung. Nah, wisatawan yang berkunjung ke Talunas Resort ini umumnya didominasi oleh turis mancanegara, guys. Khususnya para expatriate dari Singapura, Malaysia, dan Batam sendiri. Nah, selain itu, sekolah-sekolah internasional yang berada di Singapura, Malaysia, bahkan Batam juga sering menjadikan resort ini sebagai lokasi untuk melakukan aktivitas outbound, guys. Masya Allah, luar biasa.